Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda bersama dengan saya lagi, Azwar Kamaruzaman, dalam Shock. Okey, seperti yang anda ketahui, untuk bulan ni kita ada kempen kelas prep Shock di mana kita bagi peluang kepada adik-adik yang ambil SPM pada 22 Februari nanti untuk membuat persiapan takhir bersama dengan guru-guru pilihan. So, malam ni kita bersama dengan Cikgu Azmi, iaitu Cikgu Matematik, untuk bersama dengan adik-adik dalam kelas prep Shock. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat, Cikgu? Alhamdulillah, sihat. Terima kasih. Okey, Cikgu. Saya rasa adik-adik kita pun dah tak sabar untuk bersama dengan Cikgu. Jadi, saya serahkan floor ini kepada Cikgu. Dan sebelum tu, saya nak minta Cikgu perkenalkan diri dan seterusnya memulakan kelas kita selama satu jam. Dipersilakan Cikgu Azmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semuanya. Dan calon SPM yang ada bersama saya pada malam ini. Saya doakan anda ketika ini sentiasa bersemangat dan sentiasa bersedia dan stay fokus untuk menghadapi SPM yang dijadualkan tak lama lagi. Nama saya Cikgu Azmi bin Ahmad daripada Sekolah Menengah Agama Repah Tampin Negeri 9. Saya mengajar option matematik. Malam ini bersama dengan saya Cikgu Azmi, kita akan merungkaikan beberapa tips yang penting untuk anda kuasai khususnya bagi matematik SPM. Matematik ini kita sebenarnya berhadapan dengan kekangan masa. Jadi saya rasa anda pun setuju bahawa matematik ni seolah-olah masa tak cukup nak buat. Baik, untuk malam ini bersama Cikgu Azmi kita akan tengok kertas satu dulu. Saya akan bahagikan dua bahagian dekat sini. Pertama adalah kertas satu dan kertas dua. Kertas satu nanti saya akan tunjukkan bagaimana contoh soalan dan cara kita jawab secara cepat. Ada beberapa topik yang boleh diberikan tumpuan kerana topik-topik ini sebenarnya boleh dijawab dalam masa yang sangat singkat. Okey, dan ada soalan yang hanya menggunakan kalkulator. Ada soalan yang hanya perlukan tengok dah tahu jawapan. Mudah-mudahan tips untuk malam ini membantu anda untuk memperkemaskan persiapan anda menghadapi SPM matematik nanti. Okey, baik, kita pergi soalan yang pertama. Kertas satu. Bentuk piawai. Okey, soalan ini sebenarnya semua orang, saya rasa pelajar boleh buat. Kita tadi saya bagi tahu kita berhadapan dengan kekangan masa. Para pelajar harus tahu di mana untuk kertas satu, kita ada 40 soalan. 40 soalan. Di mana setiap satu soalan tu masa untuk menjawab hanyalah 1 minit 8 saat sahaja. Ada soalan yang kita hanya boleh jawab tak sampai 30 saat. Jadi inilah kita nak cuba terangkan, nak cuba bincangkan pada malam ini antara soalan-soalan yang boleh anda beri tumpuan di mana soalan ini boleh kita jawab dengan masa singkat. Dengan cara itu, masa yang lebih itu boleh kita bantu untuk menjawab soalan yang lain. Okey, soalan pertama ni, dia direct je soalan ni. Okey, semua orang akan guna kalkulator. Cuma ada cara pantas lagi untuk kita dapat jimatkan masa. Di mana kalau sebelum ni, saya rasa mungkin pelajar akan tekan 2.35 pada kalkulator. Dia tekan darab, kan? Lepas tu tekan kuasa. Ataupun dia tekan kuasa boleh juga. Kuasa yang simbol macam ni tu, kan? Lepas tu masukkan -5. Okey, itu biasa yang kita buatlah di sekolah. Okey, boleh juga kita gunakan kaedah lebih pantas, iaitu 2.35. Cuba perhatikan pada kalkulator anda tu ada fungsi eksponen kat situ. Huruf E besar. E besar tu maksudnya eksponen. Eksponen itu dah mewakili darab 10. Dan kita hanya terus taipkan -5 sahaja. Ini bermaksud 2.35 darab dengan 10 kuasa -5. Okey, jadi E ni sahaja telah mengambil tempat bagi darab 10. Okey, darab 10 kuasa sekali. Maksudnya kita hanya lepas E tu taipkan kuasa je, -5. Okey, semula eh. Jadi kita akan buat macam mana? Kita akan taipkan 2.35 E, tekan eksponen tu, E, tekan -5. Lepas tu tekan darab, tekan 45. Okey, lagi sekali eh, kita berdepan dengan darab ni kan. Darab 10 kuasa -6 kan. Tekan E eksponen, terus tekan -6. Dan awak tekan sama dengan jawapan ni adalah, ya, jawapan adalah B, 1.06 darab 10 kuasa -9. Dengan bantuan eksponen itu kita dapat jimatkan masa yang ada walaupun berapa saat. Kita pergi soalan yang kedua. Okey, sekarang cuba. Kali ni guna kaedah eksponen tu. So kita akan buat macam mana? 80 simbol bahagi kan. Lepas tu kita buat apa? Kurungan. Lepas tu tekan 0.2, tekan E eksponen. Dia dah mewakili darab 10 kuasa dah. Tekan -5, tutup kurungan. Jawapan kita adalah, ya, jawapan kita, tahniah Pika Tasha, jawapan kita adalah D,
4 darab 10 kuasa 7. Sekali lagi saya ulang bahawa fungsi eksponen ni, E ni, dia dah mewakili darab 10 dengan kuasa sekali. Baik, kita pergi soalan yang ketiga. Ungkapan dan persamaan kuadratik. Dekat sini biasanya ramai pelajar guna cara manual. Memang setuju, saya setuju cara manual. Tapi saya akan tunjuk nanti ada cara lebih pantas sikit untuk bantu anda dapat menjimatkan masa. Kita akan buat manual dulu, iaitu bila berdepan dengan R tambah S dengan R tolak S. Okey, kemudian kita akan tolak R tambah S kuasa 2 kat luar. So, biasanya cikgu akan bagi tahu apa nak kena buat. Kita akan darab satu-satu kan, kita kembangkan. Kita pun buat nak panah. R darab R, R kuasa 2. R darab dengan hujung. Maksudnya satu huruf tu dia akan jumpa seorang satu. R darab dengan negatif S, kita akan dapat negatif RS. Selesai untuk R, kita buat S pula. S darab dengan R, kita akan dapat positif RS ataupun SR lah, sama eh. RS dengan SR sama. Dan satu lagi, S akan jumpa yang hujung, iaitu S darab S. Jangan lupa negatif eh. Positif jumpa negatif, negatif S kuasa 2. Okey? Boleh? Okey, sebenarnya kita sambung. Sini pun sama juga. Yang ni kita, awak akan kembangkan kan? Kita kembangkan ni macam ni. Maksudnya R tambah S, satu lagi R tambah S. Sebab dia kuasa 2, 2 kalilah. Okey? Cara yang sama jugalah, nanti awak akan kembang-kembang-kembang tu kan? Yang ni kita boleh ringkaskan. R kuasa 2. Okey. Yang ni dipermudahkan jadi apa? Kosong kan? Sebab negatif RS tambah RS. Maka dia selesai. Maka yang tinggal negatif S kuasa 2. Okey, yang ini kita selesaikan dulu. R darab R, R kuasa 2. R kuasa 2. Lepas tu R jumpa yang hujung, kita akan dapat tambah RS. Lepas tu selesai, kita ambil SR pula. Tambah RS. Dan yang kita ambil yang hujung, tambah S kuasa 2. Okey, ini yang biasa kita buat lah. Yang ni kita, kalau saya tanya balik, kita akan dapat macam ni. R kuasa 2 tolak S kuasa 2. Okey. So, dalam ni kalau kita pemudahkan, kita akan dapat macam ni. R kuasa 2, yang ini selesaikan dia. RS tambah RS, kita akan dapat positif 2RS. Tambah S kuasa 2. Okey, sekarang, cuba perhatikan eh. Tadi kita, daripada sini. Yang ni kan. Kita guna cara kembangan. Dan kita akan dapat jawapan dia macam ni kan. Saya buat semula yang tu atas, tengok eh. Macam mana kita cuba, kita boleh shortcutkan dia. Dia macam ni. R tambah S kuasa 2. Sekarang perhatikan apa yang saya sebut ni, pasti betul eh. Mula-mula, kita ambil tempat yang pertama, iaitu R kuasa 2. R kuasa 2 jadi apa? R kuasa 2 lah. Okey. R kuasa 2. Lepas tu, R ni darab dengan S. Darab S. R darab S, RS. Lepas tu, darab dengan 2. R darab S, RS. Darab dengan 2, kita akan dapat positif 2RS. Kemudian yang hujung ni, S kuasa 2. Kita akan dapat positif S kuasa 2. Sama tak yang ini dengan yang ini sekarang? Sama. Maknanya, saya dapat jimat 2 step. Daripada atas ni, saya tak perlu buat kembangan. Saya terus ringkas dapat kat bawah. Sekali lagi, eh. Katalah kita ambil huruf lain. Contohnya, X tambah 2 kuasa 2. Siapa nak buat? Kita ambil yang pertama dulu. Okay, first place. Iaitu X kuasa 2. X kuasa 2 lah. Okay, lepas tu apa nak buat? X ini darab dengan 2. X darab 2, 2X. Darab dengan 2. Kita akan dapat positif 4X. Lepas tu yang ketiga, kita ambil 2 ni, yang hujung ni, kuasa 2 kan dia. 2 kuasa 2, positif 4. Selesai. Boleh? So, kita boleh shortcut. Tak perlu kita buat kembangan tu lagi. Baik, kita balik pada soalan tadi. Sekarang dekat sini lah, poin di mana pelajar selalu silap. Kebanyakan saya jumpa pelajar tersilap apabila berdepan dengan simbol negatif kat sini. Ini nampak ni. Yang ini. Kenapa saya kata silap? Kerana, lihat ya, di depan anda ni ada kurungan kan? Kurungan macam ni kan? Kurungan ni. Okey eh. Semua nombor ataupun huruf dalam tu, bila jumpa negatif, dia akan bertukar simbol. Jadi maknanya sekarang ni, kalau kita buat R ni kekalannya masa. R kuasa 2 tolak S kuasa 2. Tak ada masalah. Yang ini sekarang jadi macam ni. Okey, negatif ni
bila jumpa dengan R kuasa 2, R ni positif. Negatif jumpa negatif, negatif R kuasa 2. Okey eh? Kemudian yang ni pula, negatif ni dia akan jumpa yang tengah-tengah. Negatif jumpa positif, negatif 2RS. Akhir sekali, negatif ni jumpa dengan hujung. Negatif jumpa positif, negatif S kuasa 2. Kesilapan pelajar ialah dia tak tukar simbol tu. Dia ambil balik positif 2RS. Maka menyebabkan jawapan dia salah ataupun tak dapat jumpa jawapan. Jadi tolong berhati-hati depan ni. Kalau kita berjumpa dengan kurungan depan kita tu, tengok apakah simbol kat sebelum tu, sebelum kurungan. Dan kena pastikan simbol itu kena darab jumpa satu persatu segala pembeli ubah yang ada dalam kurungan itu. Baik, kita sambung. Apa yang boleh kita ringkaskan, yang kita boleh memudahkan? R. R dengan R, S dengan S. Okey, bila huruf yang sama, dia apabila kuasa tu setara, baru boleh kita permudahkan. Contoh, kalau kita jumpa R kuasa 2 tambah dengan R, boleh tak kita tambahkan? Tak boleh, sebab R ini, yang ini kuasa dia 1. Dia tak sama level. Kita hanya boleh selesaikan tambah ke tolak ke bila melibatkan kuasa tu sama level. Contohnya kalau sini R kuasa 2. Ha, R kuasa 2 tambah R kuasa 2, jadi 2R lah, 2R kuasa 2. Dan ada juga pelajar yang mungkin confuse. Ada juga pelajar yang confuse. R tambah dengan R, dengan R darab dengan R. Ha. R tambah R akan jadi 2R. R darab R, R kuasa, kuasa 2. Okay, benda ni harus dikemaskan sebelum kita melangkah masuk dalam dewan. Baik, sambung balik. Yang boleh kita selesaikan dulu, R kuasa 2 dengan ni kan? Disebab di satu geng. Dia R kuasa yang sama. Jadi, ini R dia positif. Ini R dia positif kan? Maka yang ni R tu negatif. Positif jumpa negatif, maka dia selesai. S yang ini, negatif R kuasa 2, dia sama geng dengan yang ujung. Negatif R kuasa 2. Ha, tapi kena ingat, dia dua-dua negatif, maka nombor itu bertambah. Dia tak akan terhapus. Okey, jadi kita akan dapat negatif R kuasa 2 tolak S kuasa 2, kita akan dapat negatif S kuasa 2 lah. So yang ujung ni kekal di masa tolak 2RS. Ataupun kita boleh susun terbalik, kita boleh terima juga jawapan sama ada awak tulis negatif 2RS tolak S kuasa 2. Eh, ada 2S eh sini. Ya, okey. Minta maaf, silap. S kuasa 2 eh, mula eh, yang biru ni. Negatif R kuasa 2 tolak S kuasa 2, kita akan dapat negatif 2S. 2R kuasa 2. Ha, jadi jawapan kita macam ni lah. Negatif 2S kuasa 2. Andainya, andai katalah, tiba-tiba bila dalam dapat jawapan, kita dapat jawapan kita macam ni tau. Macam ni. Okey. Tapi tengok-tengok, tak ada dalam pilihan jawapan. Cuba tengok kadang-kadang susunan dia. Ada dia letak ni kat depan, yang ni kat belakang. Mungkin ni depan, ni belakang. Okey. Jadi jangan panik. Perhatikan dulu betul-betul. Kadang-kadang jawapan tu dia tukar. Okey, soalan keempat. Trigo. Trigo ni, biasanya kita guna kalkulator lah. Okey, baik. Cuba tengok sini. Kita ada, pertama, graf Y sin X. Nama dia Y sin X. Kemudian, cuba tengok sini. Kedudukan P tu berada di antara 180 hingga 270. Okey. Dan semua pilihan jawapan kita ni adalah terletak kawasan P tu. Jadi, semuanya berkemungkinan. Jadi, apa nak buat? Kita guna kalkulator lah untuk dapatkan nilai tu. Sin 185. Ha, cuba awak tekan. Awak dapat apa jawapannya? Sin 185. Tekan dapat? Negatif 0.087. Sama tak? Okey. So, kita punya jawapan. Betul ke? Betul ke salah? 185 tu. Paras P ni, dia kena pada berapa tu? Negatif 0.3420. So, kita kena test lain. So, dapatkan jawapan yang sama. Tadi kita dah test dah. Sin 185 kita dapat negatif 0.087. Ha, ni bukan jawapan kita. Test yang kedua. Sin berapa? 190 pula. Ha, cuba. Dapat negatif 0.173. Pun bukan jawapan yang kita cari. Cuba yang C pula. Sin 200. Sama dengan negatif 0.3420. So, dapat jawapan? Dapat jawapan. Jawapan kita adalah C. So, macam ni. Bila kita berdepan dengan soalan trigo, kita guna kalkulator. Okay, eh? So, bila dia bagi persamaan graf fungsi macam ni, graf untuk trigo tu, dia bukan bagi saja.
kita boleh gunakan cari nilai menggunakan kalkulator lah. Kalau lepas ni kalau awak jumpa cos y sebagai cos x sebagainya, guna cos lah. Kalau dia bagi tan, kita guna tan. Kita teruskan soalan yang berikutnya, masih lagi trigo. Okey, yang ini. Kita ada soalan iaitu di mana dia nak y sama dengan negatif cos x bagi jumlah antara 0 hingga 180. Maksudnya dia tak lebih daripada sampai 270, tak sampai pun 360. Dia hanya sampai sekitar 180 saja. Kita punya graf tu. So, kita kena ujilah macam masa. Dia bagi y kan? Y cos x, kita pun buatlah y sama dengan negatif cos x ni. Tak tulis y, tak tulis y pun tak apa. Kita nak save masa kan? Kita terus je negatif cos. So, cos x kan? Yang x tu awak gantikan nilai dia punya darjah. Okey, kita mula dengan 0. Okey, saya ambil yang darjah pertama ni, 0 kan? Okay, kita start dengan 0. Cuba tekan kalkulator. Negatif cos 0 kita akan dapat apa? Negatif cos 0. Negatif cos 0 dapat negatif 1, betul tak? Betul eh? Okey. Negatif 1. Negatif cos 90 pula. Lepas 0 90. Berapa? Dapat 0. Betul. Kemudian yang ketiga, negatif cos 180 pula. Kita akan dapat positif 1. Betul tak? Okey, baik. Sekarang cuba tengok. Yang manakah sama dengan rajah yang kita cari? Kita tadi test yang pertama kan? Iaitu ini kan? Negatif cos 0 sama dengan jawapan kita negatif 1 kan? Betul tak? Okey. Cuba tengok graf. Mana yang dia mula dengan negatif 1? A, B, C atau D? Mana graf antara A, B, C, D tu yang dia start lukis graf tu daripada negatif 1? Apa? Jawapan A. Adakah dia mula pada negatif 1? Tak. Dia mula pada 0 nampak ni. Dia start pada 0. Dia start pada 0. B, dia start pada negatif 1 kan? Dia start kat sini. Dia start kat sini. C, dia start pada 0. D, dia start pada 1. Sedangkan bila kita test guna kalkulator, negatif cos 0 maksudnya pada paras 0, graf itu bermula daripada negatif 1 maksudnya. So graf yang mana yang kita ambil? Tentulah graf B. Kerana cuba tengok, graf ini dimula pada negatif 1 nampak. Okey. Lepas tu tadi kita test yang kedua kan? Negatif cos 50 kita dapat 0 kan? Tengok. Ketika graf ni sampai pada paras 90. Betul tak? Paras tu 0. Cuba tengok. 0 kan? 0 lah. Sama lah. Dan cuba tengok pula yang ketiga. Bila kita type negatif cos 180, kita dapat positif 1. Cuba tengok eh. Bila graf ni teruskan sampai ke paras 180, kan? Cuba tengok paras ni. Kan positif 1? Nampak? Itu cara tengok graf trigo ni. Tetapi yang saya nak bagi tahu adalah, hanya dengan sekali test, cubaan pertama saja kita dah dapat jawapan. Masa kita test yang pertama tadi tu, kan? Kita pun type sini kan, negatif cos 90 sama dengan 90 pula. 0 kan? Cos 0 sama dengan negatif 1 kan? Masa ni dah dapat jawapan lah, betul tak? Sebab dia start pada negatif 1. Di saat graf lain, ini tak start pada negatif 1. Salah. Sebab dia start pada 0. Yang ni, dia start 0. Pangkah. Yang ni, start pada 1. Salah. Jadi jawapan kita, B lah. Nampak? Hanya dengan sekali cubaan, kita dah dapat jimatkan masa. Terus dapat jawapan pertama. Okey, tak perlu kita nak test semua. Ada soalan dalam SPM yang hanya dengan sekali cubaan, kita boleh dapat jawapan terus. Okey? Jadi ini yang anda harus peka depan ni. Soalan ke-6. Okey, kita diberi persamaan y sama dengan x kuasa 2 tambah 3x tolak 10. Okey, bila ada persamaan kuadratik, dia ada dua punca tau. Macam ni kan? Y sama dengan x kuasa 2 tambah 3x tolak 10. Biasanya kita akan ada dua punca. Kalau masih ingat lah, cikgu ajar kat sekolah, ada dua punca kat sini. Okey, so macam mana nak buat? Kita gunakan kalkulator saja untuk dapatkan punca tu. Punca-punca yang maksudnya yang ada kat sini ialah yang kat x ni lah. Cuba tengok ni. Apabila graf fungsi yang warna merah ni, yang saya buat ni, warna merah ni, kan? Dia kena dekat paksi x. Dia akan bersilang dua tempat. Satu dekat sini, satu lagi dekat sini. Betul tak? Yang saya tanda star warna hijau tu, itulah maksudnya punca. So, bila kuadratik, dia akan menghasilkan dua punca. Satu yang ini, satu lagi yang sini. Okey, itu maksudnya punca bagi kuadratik. Okay, macam mana nak gunakan kereta? Semua orang tahu kan? Tekan mode kan? Tekan mode 3 kali kan? 1, 2, 3. Mode 3 kali. Lepas tu kita tekan EQN.
Betul. EQN 1. Lepas tu tekan yang replay ni, tekan kanan. Kita ambil degree 2. Degree 2 kan? Lepas tu dia minta A, betul tak? Masukkan A kita. Baik. Tengok eh. A kita yang mana? Yang ni. Yang depan ni eh. Air kuasa 2 tu kan? A kita 1. Okay. Tekan sama dengan. Masukkan B kita adalah positif 3. Tekan 3. Masukkan C kita adalah negatif 10. Tekan sama dengan. Maka jawapan kita yang pertama adalah X 2. Satu lagi adalah X negatif 5. Betul tak? Sama tak dengan saya punya? X yang pertama kita dapat tadi. Apa tadi? 2 eh? 2. X yang kedua kita dapat negatif 5. Sama tak dengan jawapan saya? Cuba angkat tangan. Sama tak? Sama eh? Okey, baik. Kita dah dapat dua jawapan lah. So, dia nak P kan? P tu tak? P tu terletak di bahagian negatif ke positif? Pasti X. Negatif kan? So, bila negatif, kita ambil lah jawapan kita X5 ni. Negatif 5. So, jawapan kita adalah? C. Boleh? Okey eh? So, tekan calculator dapat jawapan. Tengok. Dia nak dalam soalan, dia nak P. Kedudukan P tu negatif. So, kita ambil lah X negatif 5. Jawapan kita adalah C. Soalan ketujuh, graf kubik. Graf kubik. Lagi sekali kita akan guna calculator. Tekan mode sekali lagi eh. Mode 3 kali. 1, 2, 3 sampai jumpa EQN. EQN 1. Tekan replay kanan tu. Sekali kita ambil degree. Degree 3 sebab kubik. Graf kubik kuasa 3 tekan degree 3. Okey, tekan 3. Okey, baik A. Okey, sekarang ini penting. Mungkin ada yang tak tahu. Okey, bila kita buat kubik, dia ada Y sama dengan 2X kuasa 3 tambah 16 sahaja. So, bila kita nak letakkan nilai daripada kalkulator, kena faham yang A itu adalah yang ni, depan. Yang ada X kuasa 3 tu, itulah A dia. Perkali dia 2. 2 lah. Cuma sekarang B. B hanya untuk X kuasa 2 sahaja. B. Tapi dalam ni ada tak X kuasa 2? Dalam persamaan ni? Tak ada kan? Bila tak ada, letak kosong. Okay? Untuk B ni, bila kita gunakan degree 3 untuk graf kubik, B tu mesti kosong sebab dia hanya untuk kuasa 2. Dan C pula, C apa? C yang ada yang X saja. Contohnya macam 2X kuasa 1 kan? Tapi dalam ni, dalam soalan pun tak ada. Tak ada yang ada X. Maka letak kosong juga. Cuma kita ada D je, 16 ni. Maka D kita sama dengan 16. Okay? Cuba masukkan dalam kalkulator. Tekan A 2, B 0, C 0, D 16. Okey. Kalau tak silap, jawapan anda yang pertama, X 1 kita akan dapat negatif 2. X yang kedua kita akan dapat 1. Dan X yang ketiga kita akan dapat 1. Dia kalau bila kubik ni biasanya kena akan dapat degree 3 punca. Biasa macam tu. Jangan rasa pelik pula eh. Bila kuadratik, kita akan dapat 2 punca. 2 nilai X lah. Tapi kalau kubik, kita akan dapat 3. Mungkin kita akan dapat 3 punca. Okay? Sama tak dengan cara punya depan? X1, negatif 2, X2, 1, X3, 1. Sama? Okay, baik. Kalau sama, cuba tengok. P ni, kalau sama positif kan negatif? Negatif kan? Nah, jadi kita pilihlah jawapan kita. X sama dengan negatif 2. So, jawapan kita adalah C. Dah dapat jawapan. Sebenarnya kita buat ni, kita tak perlukan masa yang lama. Kalau kita mahir gunakan kereta, kita dapat jimat masa. Dan masa tu boleh kita gunakan untuk soalan yang susah. Okey, kita ada garis lurus sini. Baik. Kita diberi persamaan, iaitu ada 2X tambah 3Y sama dengan negatif 12. Okey, persamaan garis lurus antara P dan Q. Dan awak perhatikan kat sini, dekat Q ni, dia ada bagi titik, iaitu 0W. Okay, semua orang tahu eh, bila kita buat macam ni, Q 0W, yang ni adalah mewakili paksi X, yang ni mewakili paksi Y. Sekarang bermaksud bahawa X tu kosong, Y tu, W tu Y lah. Okay, dia nak cari nilai W. Maksudnya titik dekat paksi Y tu lah. Mungkin cikgu dah ajar kat sekolah. Iaitu setiap garis yang melalui paksi dipanggil pintasan. Adakah anda setuju bahawa P ni, saya buat macam ni kan, dia memintas dekat paksi Y. Nampak ni? Ni yang saya tanda star ni. Nampak ni? Itu dipanggil pintasan Y. Sebab
setiap garis yang kena pada pentasan Y dipanggil pentasan Y. Setiap garis yang kena pada paksi X dipanggil pentasan X. Oleh kerana dia memintas pada paksi Y sini, kan? Dalam biasanya yang kita buat, mungkin cikgu pun ada ajar kat sekolah, kalau nak cari pentasan Y, kita kosongkan X. Yang X ni kosong. Ganti kosong. Nak cari pentasan Y, kosongkan X. Kalau nak cari pentasan X, kosongkan Y. Itu je. Tambah dengan 3Y sama dengan negative 12. Oleh kerana 2 ni dalam kosong kan? Kosonglah, habislah. Okey? So, tinggal 3Y sama dengan negative 12. Y sama dengan negative 12 bahagi dengan 3. Kita akan dapat Y sama dengan negative 4. Betul eh? So, jawapan kita adalah B. Cuma nak bagi tahu kat sini, nak ingat balik bahawa kalau nak cari pintasan Y, kita kosongkan X dekat persamaan tu. Bagi letak kosong. Kalau nak cari pintasan X, kita kosongkan Y. Kosong tu maksudnya letak nilai kosong. Jadi bila darab, dia akan jadi kosong lah. Benda yang sama, skill yang sama awak akan guna pakai ketika di ketar 2. Ganti lurus. Macam ni jugalah. Okay? Kalau melibatkan pintasan. Okay, soalan yang ke-9 eh. Kali ni kita ada 2 pintasan. Betul tak? Satu yang ni kita panggil dia pintasan Y. Sebab dia kena kat paksi Y. Pintasan Y lah. Yang ni kita panggil dia pintasan X. Sebab dia kena pada paksi X. Untuk mencari dia punya persamaan, kita mesti tahu dia punya kecerunan. Nilai M. Okay. Ha, kalau nak cari M, M tu maksudnya kecerunan lah. Bila melibatkan dua titik, kan? Dua titik dalam satah statistik ni, kita akan gunakan formula biasanya Y2 tolak Y1 kan? Per dengan X2 tolak X1 kan? Itu kalau melibatkan dua titik. Tapi kalau melibatkan pintasan 4 dan 8, dua-dua tu pintasan, maka kita guna formula yang kedua, iaitu M sama dengan negatif B per A. Yang B ni hanya untuk titik Y. Titik Y. Yang A ni untuk titik X. Formula ni hanya digunakan untuk bila berdepan dengan dua pintasan X dan Y. Kita terus guna shortcut ni. Okey, sama dengan ni negatif, kekal negatif. B kita apa? Titik Y. Titik Y kita mana? 4 kan? Ha, 4. Kita ambil 4 sini. Titik X kita? 8. Kita ambil 8. Negatif 4 per 8. Kita boleh permudahkan jadi negatif 1 per 2. Kita kecilkan pecahan. So, kita dah dapat dia punya kecerunan. Setiap kali kita nak cari persamaan, kita mesti cari kecerunan. Kita mesti dapatkan dia punya nilai M dulu. Bila kita dapat nilai M, kita akan buat apa? Persamaan baru. Iaitu Y sama dengan, gantikan M tadi ni. Okey, bentuk umum ataupun bentuk am untuk garis lurus adalah Y sama dengan MX tambah C. Ini familiar, kita dah belajar dalam kelas. Y, MX tambah C kan? Sekarang kita gantikan. Y sama dengan M kita buat rapat tadi kan? Gantikan dia. Negatif 1 per 2 untuk M. Yang X tu kekal lah. Dia akan dikekal. Sekarang yang C. Yang C, cuba tengok. Okey, yang C ni sebenarnya, yang ni C adalah untuk pintasan Y. Cuba tengok pada darjah. Yang manakah pintasan Y? 4 atau 8? 4 kan? 4. Jadi kita letaklah 4 kat sini. Okey. Jadi sini kita akan buat tambah 4. M tadi kita dah dapat kan? Negatif 1 per 2. Yang C tu saya ambil pintasan Y. Pintasan Y tengok pada darjah. Ia pada titik 4. Jadi saya letak 4 kat sini. Boleh eh? Okey. Sekarang, jawapan yang kita dapat ni tak ada dalam senarai jawapan, betul tak? Kat sini perangkap. Sedangkan ni jawapan awak. Ni betul ni jawapan ni. Ni jawapan kita. Tapi pilihan jawapan tak ada. Tapi jangan panik. Cuba tengok eh. Oleh kerana tak ada jawapan, cubalah kita tengok eh. Kita darab dengan nombor lain. So, semua ni cuba darab dengan 2. Darab dengan 2. Maksudnya ni akan jadi 2Y. Yang ni negatif 1 per 2 darab dengan 2, apa jadi? Dia akan habis kan? 2 potong, 2 potong, tinggal negatif 1 kan? Maka kita akan dapat negatif X sahajalah. Okey, 4 darab 2 dapat 8. Sekarang yang ini ada tak dalam pilihan jawapan? Ada, dekat C. Nah, nampak eh? Itulah SPM. Kadang-kadang jawapan tu dah dapat, cuma tak ada dalam pilihan jawapan. Rupanya bila darab dengan 2, baru dapat. Yang ni saya ulang balik eh. Mungkin tak faham ni yang. Kan 1 per 2 kan. Negatif 1 per 2. Bila bertemu dengan 2 apa jadi? 1 per 2 darab dengan 2.
Kan bila dikurangkan 2 kan boleh dimasukkan. Maka tinggallah negatif 1, betul tak? Negatif 1 ni, kita boleh tulis sebagai negatif X saja. Okey. Sebab yang masukkan tadi tu, saya masukkan 2 je. X saya tak masukkan. Jadi X tu ada. Boleh, eh? So, jawapan kita adalah C. Terus, soalan seterusnya. Soalan 10. Matrix. Matrix ni terletak soalan di hujung-hujung. Bila berdepan dengan matrix yang ada persamaan macam ni. Ha, ni ada persamaan, nampak ni? Ada sama dengan. Ha, eh? Ada sama dengan kan? Maksudnya ada sebelah kiri, ada sebelah kanan. Kita kena buat juga penyelesaian dalam bentuk persamaan juga. Matrix ini ada 4, P, negatif 3 kan? Dia akan bertemu dengan negatif 2, P, 5, 0. Yang 4 ni, saya buat dalam bentuk segitiga. First akan jumpa dengan first. Nampak? Nampak? Ini pattern line tau. Ini dalam keadaan dia melintang. Ini menegak. Tapi first jumpa first. Daraplah hubungan dia. 4 darab negatif 2P. Kita akan dapat negatif 8P. Lepas tu yang kedua. Second lawan second. Nampak? P darab 5. Kita akan dapat positif 5P. Akhir sekali, bentuk apa pula? Bulat. Ketiga lawan ketiga. Negatif 3 darab 0. Kosonglah. Kosong. Sama dengan, kita ambil 21 ni. Letak sini. 21. Okey, nampak? Ada kiri, ada kanan. Bila kita berdepan dengan ada situasi yang melibatkan persamaan, kita punya penyelesaian pun macam ni juga. Okey, selesaikan. Negatif P dengan 5P. Dapat negatif 8P dengan 5P. Kita akan dapat negatif 3P. Sama dengan 21. Dan selesaikan P sama dengan 21 bahagi negatif 3. B adalah sama dengan negatif 7. Jawapan kita adalah C. Baik, soalan yang ke-11. Soalan ke-11. Nampak? Bila pelajar kadang dia tengok banyak nombor, dia dah pening kan? Mula dia menembak kan? Sebenarnya kita boleh jawab. Sebenarnya, dalam matrik yang banyak macam ni, kita tak perlu test semua. Yang pertama tentulah yang ni. Bila dua kat luar kan, dia akan jumpa satu. Dia akan jumpa 4, jumpa 1, jumpa 3. Banyaklah jumpa. Jumpa 3, banyak kan? Semua. Letih tau. Jadi kita test satu dulu. Okey, kita test yang pertama. Katalah yang ni, dua ni jumpa dengan empat dulu. First lawan first. Sebab setiap nombor di luar, yang di luar kurungan, dia akan jumpa dalam kurungan. Dia akan jumpa setiap ahli dalam kurungan tu. Sebab dua tu kat luar. Maknanya dua tu akan jumpa empat, jumpa tiga, jumpa satu. Semua dia akan jumpa. Kalau kita nak buat semua, oi, tak cukup masa. Okey, kita ambil yang pertama. Dua darab empat, kita akan dapat 8. Okey, eh? Lepas tu kita pergi yang sebelah ni. Ni tambah kan? Tambahlah. Tambah. Okey, yang first ni pula. First ni 1/4. 1/4 jumpa 4. Okey, 1/4 darab dengan 4. Macam tadi, kita boleh masukkan 4 kan? Masukkan 4 ni, kita akan dapat 1. Okey, maknanya tambah 1. Matrik pertama dengan matrik kedua. Matrik pertama dengan matrik kedua. Boleh? Okey, apa jawapan kita ni? 8 tambah 1, 9. Betul tak? Apa maksud 9? 9 ni adalah tempat yang pertama. Okey, cuba tengok dalam pilihan jawapan kita. Tempat yang pertama ada 9. Ni 1, ni 2, betul tak? Tempat yang pertama ada 9. Yang ni betul tak? 7 ni. Salah kan? Maka terus kita potong. Sebab dah salah. Tengok D pula. D, first place kita 12. Kita nak 9. Tapi dapat 12 pun kita potong. So, kita kecilkan pilihan jawapan yang kita tinggal ada 4, dapat 2. Ni cara macam ni kena tahu tau. Jadi, kita boleh memudahkan kita nanti. Jadi, bila seri, kita test nombor kedua pula. Kali ni, 2 jumpa dengan negatif 1. Faham? Sama-sama macam ni. Macam ni. 2 darab negatif 1. 2 darab negatif 1, kita akan buat negatif 2. Yang ni pula. 1/4 darab dengan negatif 4. Saya guna nama lah sini. Segitiga. 1/4 darab negatif 4. 1/4 darab dengan negatif 4. Kita masukkan 4 ni, kita akan dapat negatif 1, betul tak? 1 darab negatif 1, dapat negatif 1. Okey, maka kita akan buat tambah kurungan negatif 1. Selesaikan yang ni, umpama dia kita akan dapat negatif 2, tolak 1 lah. Kita akan dapat negatif 3. Cuba tengok. Manakah nombor kedua yang jawapan negatif 3? Tentulah jawapan dia yang ini, betul tak? Sedangkan yang kedua ni negatif 6 kan? Dan jawapan kita adalah E. Boleh? Nampak? Kita test 2 je dapat jawapan dah. Tak perlu darab semua. Itu yang kadang pelajar silap. Sebab dia test semua. Memang letih lah. Jawab soalan ni saja dah banyak masa nak buang kan? Jadi kita pastikan lepas ni kita lebih berhati-hati. Dan kita tahu apa nak buat. Sekarang kita akan masuk ke kertas 2.
sebagai ringkasan dengan ketahatu ni kita ada 40 soalan dengan masa purata satu soalan tu 1 minit 8 saat. Sangat cepat. Jadi tadi yang saya terang tu antara soalan yang memang ada. Soalan memang ada yang ringkas yang kita boleh jimatkan masa. Jadi lepas ni cuba tengok ambil mana bahan-bahan yang cikgu bagi, kertas model sebagainya cuba tengok. Mesti ada soalan yang ringkas seringkas macam tu. Yang itulah kita boleh curi masa kat situ. Tapi jangan dalam keadaan tu kita tergopoh-gopoh kita buat buatkan salah pula. Maksud saya adalah kita boleh selesaikan dengan cepat dan tepat dengan bantuan kalkulator. Sebab banyak skill kertas satu yang kita boleh dapat jawapan menggunakan kalkulator saja. Baik, kita pergi kertas yang kedua. Perimeter dan luas bulatan. Perimeter dan luas bulatan ni kertas dua memang wajib keluar. Memang ada. Cuma kali ni trend sekarang ialah dia menggunakan kebat. Sebab itu kerana pelajar tak dapat jawab. Sedangkan dia tahu nak buat tu. Cari lilitan bulatan, cari luas bulatan. Sebabkan kebat jadi masalah. Sebenarnya, mindset kita kena betul. Kebat bukan maksudnya soalan susah. Kebat adalah soalan yang dia melibatkan situasi harian. Dia tambah situasi lain dalam kehidupan seharian kita. Itu je. Kenapa saya fokus soalan ni? Sebab soalan ni saja, soalan untuk perimeter dan luar bulatan ni, dia menawarkan 6 markah. 6 markah tu. Kalau awak dapat skor 6 markah tu, wih, banyak markah awak dapat tu. Soalan pertama. Dia kata apa? Dia kata rajah 5.1 menunjukkan sebuah gelung rotan. Okey, itu gelung rotan eh. Dengan diameter 70 cm. Digolekkan di atas tanah yang rata. Cari jarak yang dilalui oleh gelung rotan itu dalam cm untuk 12 pusingan. Pertama, tengok eh. Jarak tau. Keyword dia jarak. Bila jarak, kita akan gunakan perimeter ke luas. Dalam bab ni, dia ada dua je. Satu perimeter. Perimeter kan? Satu lagi adalah luas. Agak-agak lah. Kalau dia kata jarak, sesuai untuk perimeter ke luas? Tentulah perimeter kan? Ha, jadi kita akan cari perimeter lah. Ini tugas kita sekarang ni. Bila dia bagi keyword macam ni, point kat sini, kena letak dekat rajah siap-siap. Supaya kita tak terjejas. Oleh kerana dia kata diameter kan? Diameter gelung rotan tu 70. Kita lukis lah siap sini. Lukis. Ha, ni diameter 70. Maknanya kalau kita bahagi 2, kita akan dapat apa tu? Dia jari. 70 bagi 2, kita akan dapat 3.5. Maksudnya jejari dia adalah 3.5. Ah, inilah kebat. Dia bagi diameter, tapi kena cari jejari. Sekarang kita guna formula. Untuk nak kira lilitan bulatan ni, gelung rotan ni, kan, dia punya permukaan ni, kita kena gunakan formula lilitan lah. Lilitan bulatan. Iaitu berapa? 2 pi 2 pi j. Kalau luas pi j kuasa 2. Tu dia dua formula yang nak guna. Okay, sekarang 2 pi j. Kita masukkan 2 pi kita adalah 22/7 darab dengan jari kita adalah 3.5. Okey. Eh 3.5 pula. 3.5. Ha, wah. Baru perasan eh. Okey, salah. Maaf. Jari dia tadi apa? Diameter dia 70 kan? 70 bila bahagi 2 dapat 3.5. Bukan 3.5, 35. Okey eh. Jadi sini 35 lah. Okey, kita kena dapat apa? 220. Okey. Tapi dia nak untuk 12 pusingan. Daraplah dengan 12. Darap dengan 12. Jawapan kita adalah 2600. Ya, yeah, 2640. 2640 lah jawapan kita cari. Okey, maksudnya satu pusingan tu okey, sebanyak 220. Kalau 20 pusingan, kita akan dapat 2640. Okey, baik. Cuba tengok eh. Markah pertama ialah awak menggantikan nilai. Menggantikan nilai dalam formula. Iaitu awak gantikan jari kan. Dapat satu markah. Markah kedua ialah operasi darab ni. Satu markah lagi. Markah ketiga jawapan akhir. Nampak? Nampak? Okey. Agak-agak lah. Agak-agak eh. Agak-agak. Senang ke susah? Ha, kalau senang, cuba angkat dengan macam ni. Senang ke susah soalan ni? Eh, tak boleh angkat. Senang kan? Tahu tak? Adakah anda tahu? Inilah soalan kebat. Yang mana susahnya? Inilah soalan kebat. Kebat sebab dia melibatkan situasi harian. Ada orang ni golek rotan. Menggolekkan gelung rotan tu. Okey. Soalan yang biasa kita jumpa dalam soalan yang asas ialah rajah kan? Rajah semi bulatan sebagainya. Tapi ni hari ni melibatkan orang. Dia golekkan gelung rotan tu. Itulah kebat. Tapi dalam sayang dia, senang je. Kan? Jadi ingat eh, mindset kita betul-betul kebat, tidak semestinya susah. 3 markah dah dapat. Baik, kita tengok soalan B. Sekarang kita ada
Cerita dia apa? Cerita dia adalah Rajah menunjukkan bahawa sebahagian daripada sebuah dinding yang dicat dengan warna biru mengikut corak tertentu. Okey. Diberi A, B, C dan E, D, E, F adalah dua sukuan bulatan dengan pusat B dan E. Hitung kos. Inilah kebat. Dia suruh kira kos pula. Kan? Untuk mengecat kawasan berwarna biru, jika harga mengecat adalah RM18 bagi setiap meter persegi. Cerita dia adalah, dia ada dinding. Inilah dinding segi empat ni. Okey. Lepas tu dia nak cat yang kawasan biru ni je. Okey. Maknanya kita kena kira luas tu. Berapa luas yang warna biru tu? Sebab kita nak kira untuk kos cat pula. Langkah pertama apa nak kena buat? Ialah pertama, kita kalau anda faham, bila sekarang ni kita dah masuk melibatkan luas kan? Okey. Oleh kerana kita nak kawasan biru, maknanya kita kena cari dulu luas segi empat yang besar. Lepas tu kita akan tolakkan dia. Tolakkan yang putih ni. Ada dua bahagian ni. Okey. Langkah pertama ialah kita kena cari luas bagi A, B, D, E. Segi 4 A, B, D, E ni yang besar ni. A, B, E, D, E ni. Okay, yang besar tu eh. Okey, baik. Luas A, B, D, E. Luas segi 4 adalah panjang darab dengan lebar. Okey. Panjang dia berapa? Panjang dia 16. 16. Lebar dia adalah 7. Darab dengan 7. So, jawapan kita adalah 112. Ini masih lagi dalam cm eh. Nanti kan ujung nanti baru kita tukar. 12, 112 cm. Persegilah. Luas segi empat yang besar ni. Luas segi empat yang besar. Okey, sekarang kita cari pula luas bagi sukuan ni. Ni yang sukuan yang putih ni. Sukuan. Bila sebut sukuan, darjah dia adalah 90 darjah. Samalah. Ini 90, ini pun adalah 90. Bila sukuan eh? Sukuan 90 darjah lah. Kita cari luas sukuan, luas sektor. Luas sektor sektor ABC tambah dengan FED. Sebab ada dua warna putih, saya tambah dua lah. Okey, sama dengan saya letak setiap dua sini. Dua. Sebab apa kenapa saya letak dua? Sebab ada dua sukuan. Ni satu, ni satu, dua lah. Okey. Lepas tu darab dengan okey. Baik, sekarang kita masuk formula. Formula luas. Iaitu formula luas adalah mana tu ya? Sini. Luas sama dengan pi j kuasa kuasa 2. Ini adalah formula bagi luas. Okey, pi kita adalah 2. Jap, sebelum masuk pi, sebelum masuk pi masukkan darjah dulu. Sebelum kita masukkan pi, kita masukkan darjah dulu. Okey, sukuan ni berapa? 90 darjah daripada 360. Okey, darab dengan pi kita 22/7. Darab dengan jari kita. Apa jari kita? Mana jari kita ni? Adalah 7 kan? Nampak ni? AB kan jari bagi sekuan tu. 7 kan? Jadi tak 7 lah. Dan jangan lupa apa? Ada kuasa 2 sini eh. Ingat eh. Formula luas ada kuasa 2 situ. Jangan lupa. Kita pun kira jawapan. InsyaAllah kita akan dapat jawapan 77 cm persegi. Okay? So 77 ni adalah untuk dua sukuan warna putih tu. Sekejap. Sukuan macam mana? Sukuan macam ni. Ni satu. Satu lagi macam ni. 77 tu adalah untuk dua sukuan yang kita telah kira. Siap. Sekarang apa nak buat ialah kita ambil luas segi empat yang besar itu, tolakkan luas yang dua sektor putih tu. Baru kita dapat yang warna biru tu. Okey? Jadi, luas luas kawasan biru sama dengan kita ambil luas tadi berapa? 112 tolak dengan luas kawasan putih 77. Okey. Sama dengan 35 cm persegi. Jadi kita dah dapatlah kawasan biru tu maksudnya 35 cm persegi. Kawasan yang biru tu je. Okey. Bila dah dapat kawasan biru, dia nak kira kos cat pula. Kat sini lah kebat tu leceh sikit. So, sekarang untuk kira kos cat. Kos cat sama dengan berapa tadi dalam soalan? Dia kata apa? Nampak ni. Dia kata harga kos cat adalah RM18 bagi setiap meter persegi. Okey, jadi kita daraplah RM18 untuk 1 meter persegi darab dengan 35 cm persegi. Okey, kita akan dapat RM630
ringgit. Tetapi ini dalam bentuk sentimeter persegi. Perasan tak? Sedangkan dalam soalan, cuba tengok sini, dia nak meter persegi. Sedangkan jawapan tadi yang kita kira dalam bentuk sentimeter persegi. Jadi kat sini, pelajar kena convert, tukar ke dalam bentuk meter persegi. Jadi kena bahagi dengan 10,000. Baik, datang mana 10,000 ni? Baik, 10,000 ni datang macam ni. Untuk 1 meter bersamaan dengan berapa cm? 1 meter bersamaan dengan 100 cm. Habis kalau dah 1 meter persegi, kan? Meter persegi, meter kuasa 2. Bermakna 100 kuasa 2 kali 100. 100 kali 100, kita akan dapat 10,000. Sebab tu kita letak kat sini, 10,000. Barulah jawapan kita akan dapat RM 0.063. Inilah kita punya final answer. Okay? Kat situ kena hati-hati eh. Sebab kena highlight kan. Tadi debat dia kata dalam bentuk meter persegi. Sedangkan jawapan kita tadi dalam bentuk sentimeter persegi. Kita kena convert lah. Dan kalau pun tak nak macam ni, awak boleh tukar di awal. Di peringkat awal tu awak tukar siap. CM tu tukar pada meter. Teruskan pengiraan. Sama, dia akan dapat jawapan yang sama insyaAllah. Jelas eh? Boleh eh? Baik. 3 markah kat mana? Pertama tadi yang ni. Formula ni. Kan? 2 kali 90, 360 ni. Kena dapat 1 markah sini. Kemudian awak operasi tolak ni. Kawasan biru ni. Kita akan dapat 1 markah. Dan markah ketiga jawapan akhir iaitu 0.063. Satu lagi markah. So total 3 markah untuk soalan B. Soalan A 3 markah, soalan B 3 markah, 6 markah. Dikata sekotak plastisin mempunyai sepadu 90 cm padu. Okey eh? Hitung bilangan kotak plastisin yang diperlukan untuk membina replika itu. Berapakah kotak plastisin untuk bina replika ni? Okey, ada dua bentuk kat situ. Pertama ialah kuboid, betul tak? Nampak tak ni kuboid? Ni kuboid kan? Satu lagi, ni apa nama dia? Ni apa nama ni? Ni apa nama ni? Nama dia adalah prisma. Prisma. Nampak bentuk segitiga kan? Nama dia adalah prisma segitiga. Oleh kerana kita nak kira berapa bayangan kotak kan? Jadi kita akan gunakan isi padu dulu lah. Dia punya formula. Baik, langkah yang pertama adalah tulis dulu. Apakah formula bagi isi padu kuboid? Di mana isi padu kuboid ni akan ditambah nanti dengan isi padu. Isi padu apa? Prisma. Prisma eh. Baik, formula bagi kuboid apa dia? Panjang darab lebar darab dengan tinggi. Boleh. Untuk prisma pula adalah 1/2 darab dengan tapak darab dengan tinggi darab dengan lebar. Okey. Ini adalah bentuk segitiga, betul tak? Kan? Segitiga kan? Okey. Apakah luas segitiga? 1/2. Luas ya? Luas. Luas segitiga adalah setengah darab tapak. Tapak kan? Tapak darab dengan tinggi. Betul tak? Semua tahu ni kan? Itu luas ya? Bila dia jadi 3D ya? 3D. Jadi bentuk bongkah yang macam prisma tu. Dia cuma tambah lebar ni. Lebar. Ni lebar. Darab dengan lebar. Nah, itu je. Bila darab dengan lebar, dia jadi isi padu. Faham? Kalau setakat sampai sini, setengah darab tapak dah tinggi, itu untuk luas. Luas segitiga. Tapi kalau kita darab dengan lebar pula, jadi isi padu. Dan nampak ada perkaitan antara luas segitiga tadi dengan luas prisma segitiga. Benda yang sama. Okay? Jadi tak perlu apa banyak formula. Formula sama. Kan? Ini adalah formula bagi luas segitiga. Kan? Sama tinggi dia. Bila awak darab dengan lebar, dia akan jadi formula bagi isi padu prisma segitiga. Akan jelas sekarang. Okey. 60 darab dengan lebar dia 45. Darab dengan tinggi dia 150. Tambah. Yang ni setengah prisma. Tapak dia berapa? Tapak dia 40. Tinggi dia 50. Lebar dia 60. Okey. Selesaikan. Guna kalkulator. Kita akan dapat jawapan kita adalah sini 405000 tambah dengan 600000. So
So, dapat jawapan. Totalkan semua ni, kita akan dapat 465,000. Kita kena bahagi dengan 90. Sebab apa? Tadi dekat soalan atas, dia kata untuk satu kotak tu adalah 90 cm padu. Jadi, kita kena bahagikan 90 lah. Maka, kita akan dapat jawapan kita adalah 5167 cm padu. Markah pertama adalah, yang ni special. Sebab soalan yang sepadu pepejal ni, dia ada 4 markah. Pertama ialah formula. Formula bagi kubat, betul. 1 markah. Formula bagi prisma tegak, betul. 1 markah. Lepas tu operasi. Operasi dia tambah. Operasi dia tambah dalam bahagi ni kan. Kita pilih satu lah, kita pilih bahagi. Bahagi ni 1 markah. Dan jawapan akhir 1 markah. 4 markah. Kalaupun lah, ditakdirkan lah, kalau kita minta janganlah. Kalau salah lah di peringkat jawapan, awak masih lagi dapat selamat markah di peringkat formula. Tu penting tu. Masukkan nilai formula ni, 60, 45, 150, dapat tu markah dah. Walaupun jawapan akhir kita salah, kita masih dapat markah kat situ. Sama juga macam prisma ni, kita masukkan nilai dia betul, dapat tu markah. Belum kira lagi kita dapat 2 markah sini. Perhatikan ni, yang ini belum kira lagi kita dah dapat 2 markah. Sebab kita menggunakan formula, masukkan nilai dalam formula, dapat 2 markah. Itu belum kalau kira. Kalau kira betul, dapat full mark. Boleh? Itu rahsia dia. Jadi formula jangan diabaikan, masukkan nilai betul-betul. Kita bagi soalan terakhir, matrix. Baik, soalan pertama A tu. Okey, dia kata diberi bahawa matrix Q sama dengan 6, 3X, -4, 3. Tidak mempunyai matrix songsangan. Okey, yang kalau cikgu dah ajar kat sekolah kan, yang sini 1 per AD tolak BC, itulah songsangan. Okey, sekarang dia bagi tahu yang ni tak ada songsangan. Jadi apa nak kena buat? Kita cari, nak cari nilai X kan? Kita buat persamaan. Jadi kita darab silang. 6 ni darab dengan 3. Kita akan dapat 6 darab dengan 3. Okey, kita buat sama dengan. Sama dengan yang ni pula 3X darab dengan negatif 4. 3X darab dengan negatif 4. Satu pasangan sebelah kiri, satu pasangan sebelah kanan. Selesaikan ni, 6 darab 3 dapat 18. Lepas tu yang 3X darab negatif 4, kita akan dapat negatif 12X. Okay, apa nak buat? 12 ni akan pergi sebelah kiri kan? Akan jadi bahagi eh. Jadi 18 stay, X juga stay, 12 tu akan bawa ke sebelah kiri, jadi bahagi negatif 12. Maka X kita sama dengan, kita kecil kan, kita akan dapat negatif 3/2. X kita sama dengan negatif 3/2 setelah kita kecilkan. Okey, inilah jawapan kita yang cari, nilai X. Darab silang, buat persamaan. Jangan ada soalan. Sekejap. Jika Tasha nak tanya, dia kata, cikgu kalau guna shift soft untuk apa, dapat full mark tak? Untuk persamaan, boleh. Tak ada masalah. Tetapi, kena ingat, Pika Tasha dan juga yang lain, awak boleh guna shift soft tu. Tetapi kena ingat, dalam kertas 2, dia nakkan jalan kerja. Kalau kita guna kalkulator, kita boleh guna kaedah shortcut tu. Tetapi, tak dapat nak buktikan markah kita berdasarkan jalan kerja. Jadi, kena tunjuk jalan kerja. Okay, baik, kita akan pergi seterusnya. Soalan B. Okay, B1 dan B2. Suri dan Suzi mewakili persatuan masing-masing untuk pertandingan kuis matematik sempena Minggu Matematik Peringkat Sekolah. Jadual menunjukkan bilangan jawapan yang betul dan bilangan soalan bonus yang dijawab dengan betul oleh mereka. Nah, ni untuk markah yang diperoleh oleh Suri dan Suzi. Dia kata setiap jawapan yang betul akan diberi markah X. Ni yang betul ni, akan diberi markah X. Nah, ni X lah. Ataupun kita label kat sini boleh juga. Ni X. Dan setiap jawapan yang bonus, setiap jawapan bagi soalan bonus akan diberi markah Y. Maka ni Y. Ini total markah dia. Jadi kita kena buat dalam bentuk, dia kata soalan pertama, tulis persamaan yang diberi dalam bentuk persamaan matrik. Jadi kita buatlah dalam bentuk persamaan matrik. Ya, kurungan. Nampak ni? Saya buat siap-siap lah. Sama dengan macam ni. Ini pattern kena buat. Ini adalah bentuk persamaan matrik. So, masukkan nilai tu, yang S kan, 22, 25. Okey, ini yang masukkan yang ni kan, X, Y pula, 5, 3. Okey, 5, 3. Yang ni apa nak buat? Ini adalah X dengan Y. Tengok pada huruf eh. Kalau dalam soalan dia bagi PQ, PQ lah situ. So, X, Y tu di tengah eh, bukan di ujung, di tengah-tengah. Okey, dan sama dengan, yang ini kita masukkan dia punya total markah. 160, 155. Dah dapat satu markah sini. Selesai.
Belum kira tapi dah dapat markah. Sebab dia nak dalam persamaan. Inilah persamaan matrix. Jangan silap, iaitu kita letak X depan. X1 ni tengah-tengah eh. Kita ambil nombor ni dulu. Yang ni kan, lepas tu XY. Lepas tu dia punya total markah. Senang je pattern ni, tak susah pun. Okay, lepas tu soalan B. Soalan B2. Soalan B2 ni biasanya ada kaitan dengan soalan B1. Ha, sebab kalau kita salah pada B1 ni, maknanya B2 kita pun salah lah. Ha, sebab tu kena hati bila berpanggil soalan matrik. Yang pertama, soalan tu persamaan tu mesti betul. Soalan kedua dia kata, dengan menggunakan kaedah matrik, hitung nilai X dan Y. So, langkah pertama apa nak buat? Untuk soalan ni, soalan pertama eh. B1 ni B2. Okay. Pertama sekali, kita nak dapatkan markah untuk B2 ni. Dia nak dalam bentuk kaedah matrik kan? Kita buat terus dia punya songsangan. X, Y sebelah kiri sama dengan 1 per, ingat tak? AD darab BC, darab silang ni. Ini darab ni, ini darab ni. 22 darab 3 kan? So, 22 darab dengan 3. Tolak eh. Formula dia tolak eh. Masih ingat kita? 1 per AD tolak BC. Kan tolak sini? Ni tolak kan? Tolak eh. Jadi tolak lah. Lepas tu 25 kali 5. 25 darab dengan 5. Okey. Lepas tu kita buat kurungan macam ni. Okey, ada kat sini penting. Kat sini antara 22 dengan 3 ni dia akan tukar tempat. Tukar tempat tapi tak tukar simbol. Maknanya 3 pergi sini, 22 pergi sini. Okey, yang ini pula yang ni warna hijau ni, ya eh. Yang ini dia stay. Dia stay tapi tukar simbol. Maknanya tadi ni 25 kan positif, dia akan jadi negatif 25. Okey. Yang 5 ni pula dia stay tapi tukar simbol. Oleh kerana dia positif, dia akan jadi negatif 5. Boleh faham eh? Okey. Lepas tu ini saya baliklah. 160155. Tutup kurungan. Dan bila awak berjaya buat macam ni, awak dapat satu markah. Pun belum kira lagi. Baru tulis dalam bentuk format songsangan, dapat satu markah. Okey, nampak? Okey. Pesanan saya adalah, perhatikan eh, sama dengan tu, sama dengan ni, hanya ada dekat sini sahaja. Jangan letak sama dengan dekat sini. Itu salah. Tak ada eh. Itu tak ada sama dengan kat situ. Dia terus kurungan je. Jangan buat sama dengan sini eh. Last kali apa nak buat? Kira jawapan. Macam nak kira jawapan? Tak perlu kita darab semua. Kita gunakan kereta je. Okey. Kita akan dapat nanti X sama dengan 5, Y sama dengan 10. Tekan mod 1, 2, 3. EQN 1 eh. EQN 1. Ha, kali ni kita ambil unknown ni. Unknowns. Ha, nak ambil 2, 3, 4. Kita ambil 2. Sebab ada 2 mulibah, iaitu X dengan Y. Pakai 2 huruf kan? Jadi kita ambil 2. Unknown 2. Tekan 2. Okey. Kita masukkan A1. Yang mana A1? Baik. Yang ni adalah A1. A1 ini adalah B1. Ini adalah C1. Yang ni A2, ni B2, ni adalah C2. Okey. A1 kita adalah 22. Tekan sama dengan. Dia minta B1. B1 kita adalah 5. Kita tekan sama dengan. Dia minta C1. C1 kita adalah 160. Tekan sama dengan. Dia minta A2. A2 kita adalah 25. Tekan sama dengan. Dia minta B2. B2 kita adalah 3. Tekan sama dengan. Dia minta C2. C2 kita adalah 155. Tekan sama dengan. Kita akan dapat X kita yang pertama adalah 5. Nampak ni? X5. Dan Y kita adalah 10. Nampak? X5, Y10. Kan? Ha, dekat sini saja awak dapat 2 markah. Okey? 1 markah. 1 markah kat sini. 1 markah kat sini. Nampak? Tak perlu kira. Tak perlu selesaikan. Kalau nak selesaikan boleh. Tapi masa terbuang lah. Awak darab ni kan? Ni darab ni lah. Ni darab ni kan? Boleh? Tapi masa terbuang. Kita boleh terus shortcut. Lepas kita dah buat songsangan ni, terus guna kalkulator, ambil masukkan nilai A1, B1, C1, A2, B2, C2, terus dapat jawapan. Okey? Itu dah makan penuh. So, selesai kita punya perbincangan untuk ketah 1 dan ketah 2 pada malam ini. Jadi, saya harapkan dengan ada yang kita punya perkongsian pada malam ini dapat membantu anda sedikit sebanyak untuk bersedia dengan lebih baik menghadapi SPM nantilah. Saya doakan anda cemerlang dalam SPM, bukan sahaja lulus. InsyaAllah anda semua akan dapat A dalam SPM. A plus insyaAllah. Mudah-mudahan eh. Teruskan ulang kaji. Jangan patah semangat. Okay. Kalau ada soalan susah, berbincang dengan guru, berbincang dengan rakan, insyaAllah anda dapat penyelesaian terbaik. Okay.
Okey, selepas sejam lebih bersama dengan Cikgu Azmi, saya mewakili adik-adik semula ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Azmi bin Ahmad. Okey, Cikgu Azmi, seperti mana yang saya dimaklumkan bahawa Cikgu Azmi ada YouTube sendiri. Mungkin Cikgu Azmi nak promote YouTube ataupun media sosial, mungkin kalau ada adik-adik nak refer dalam secara virtual ke dan secara nak buat ulang kaji secara santai ke, dekat mana tu Cikgu Azmi? Saya ada channel YouTube di mana channel tu saya menghimpunkan semua video bengkel saya, video tentang tadi nak jawab soalan kata 1 dan kata 2 di channel YouTube Cikgu Azmi Tube. Cikgu Azmi AZMIE, lepas tu Tube, TUBE, Cikgu Azmi Tube. InsyaAllah jika anda pergi ke channel tu, anda akan jumpa pelbagai bentuk video yang saya buat dalam bentuk bengkel menjawab SPM matematik. Okey, terima kasih kepada Cikgu. Terima kasih juga kepada space student Maria tadi ada dah keluar, lepas tu saya terlupa Farah dan juga Nabil. Dan terima kasih juga kepada semestinya kepada Cikgu and kepada anda semua yang telah menonton. Jangan lupa untuk teruskan bersama dengan Shock dan download aplikasi Shock secara percuma di Google Play Store, Apple App Store dan juga Huawei App Gallery. Sehingga kita berjumpa lagi di minggu depan. Tak tahu subjek apa, stay tune dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Jumpa lagi semua. Good luck.